Beralih ke Pekalongan, Jawa Tengah, fenomena awan berbentuk mirip gelombang laut terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah. Peristiwa ini pun kemudian menjadi viral di media sosial. BMKG menyatakan bahwa awan itu muncul karena dinamika atmosfer dan tidak ada kaitannya dengan bencana alam. Fenomena unik diketahui terjadi pada Sabtu 3 April lalu, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan warga setempat bernama Jafar, bentuk awan seperti gelombang air laut yang sangat besar. Jafar mengatakan peristiwa ini berlangsung selama 30 menit. Ia berujar fenomena awan mirip dengan gelombang laut ini baru pertama kali terjadi di Pekalongan. Sementara itu, prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Tegal, Saiful Amri, mengungkapkan fenomena awan terjadi di Pekalongan tersebut merupakan awan arkus. Saiful menegaskan awan ini tidak berkaitan dengan pertanda bencana alam seperti gempa bumi, bahkan hal mistis. Fenomena ini murni merupakan dinamika atmosfer tertentu. Awan ini biasanya bergerak dengan kecepatan tertentu dan menimbulkan hujan lebat, disertai petir dan juga angin kencang atau bahkan hujan es di wilayah yang dilaluinya, sehingga relatif singkat kejadiannya. Menurut Saiful, saat ini wilayah Pekalongan dan juga sekitarnya tengah berada pada musim transisi atau pancaroba. Pihaknya pun mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik namun tetap waspada dengan dampak dari awan tersebut, seperti menghindari berteduh di bawah pohon saat terjadi fenomena itu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!